Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sigiat Everyday. Bagaimana keadaan sobat semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bang Giat akan login lagi dan juga akan mencoba meng-ACC dan melakukan requestan-requestan dari sobat semua ya. Jadi menerima requestan-requestan dari sobat semua yang mengatakan, "Bang, masuk lagi kok dong ke server yang itu tuh. Saya pengen tahu katanya rewardnya apa aja." Bang Giat kan udah bikin satu video dan juga satu video yang cara membuat akunnya atau registrasinya ya. Jadi ya mau gimana lagi lah ya. Kita langsung aja login ke private server yang satu ini. Jadi game apa ini? Game Dragonist Mobile Crown Private Server. Oke, Bang Giat akan login dulu ya. Dan Bang Giat akan langsung masuk ke gamenya dan kita akan cek setelah sekian lama, seminggu atau berapa hari lah ya, Bang Giat nggak main game private server yang satu ini, udah ada updatean apa aja nih gitu ya. Biasanya kan di private server itu banyak banget updatean-updatean yang menarik dan juga seru ya. Jadi kita cek aja apa aja updatean-updatean selama ini setelah Bang Giat comeback. So, langsung aja ke gameplaynya, jangan berlama-lama. Let's go. Ya. Ternyata ada server baru, sobat. Ada server baru ya, guys. Jadi di private server Crown satu ini ada server baru. Jadi ada beberapa server baru, Bang Giat juga belum login. Kita cek aja bareng-bareng, oke? Kita langsung masuk ke server baru. Oh ya. Ya, oke, kita langsung aja ke server baru ini dan kita cek apa aja sih update-annya. Let's go. Ya, welcome to Dragonist Mobile Crown private server. Sobat semua dimanapun kalian berada ya. Kita seperti biasa dihadirkan login harian dulu. Kita login dulu ya. Login dulu, bos. Sebentar ya. Jangan dihabisin. Kita login dulu. Soalnya Bang Giat lama nggak login. Login hariannya banyak. Oke. Kita dihadirkan juga si toko eksotik ya. Kita dihadirkan lagi toko eksotik. Eksotiknya kita cek dulu nih. Beli. Oh, jangan pakai berlian ya. Berliannya wah. Dikit banget ya. Oke, paket koleksi seperti biasa masih dalam tahap wajar ya. Ini ada bonus Argenta. Ya, sebentar kita akan login harian lagi nih. Hadiah online. Harta negara. Oh, ada gen elemen ya. Dev, gen elemen dev level 7. Dan juga beberapa selubinet dan super unicorn. Oke, judul eventnya masih Carnival. Seperti biasa, eventnya hadiah like, kita like dulu. Yang bilang server sepi, mending kalian masuk dulu aja lah ya. Bang Giat nggak mau mengada-ngada ya kan. Dapat Vespa juga nih.
CBTL itu gitu. Bang Giat udah dapat ini ya, apa namanya? Titelnya CBTL. Oke, yang katanya sepi, kita lihat dulu ya, apakah benar sepi? Ini Chrome, kita dulu. Benar sepi ya? Apakah sepi ini? Turun nih, mall barunya. Kita buka. Kita mail barunya, ambil semua. Oh, kita dapat beberapa Dragon Coin ya. 600 Dragon Coin dan juga beberapa apa ya, tiket masuk apa itu barusan. Nah, ini juga paket berlian mewah, kita dapat 1000 seperti harta grade S ya. Oke, kita buka dulu, buka-bukain. Enggak ada ini ya, enggak ada updatean yang wah banget gitu. Ini Vanguard. Kostumnya ini full clad tusser abis ya. Ini yang kemarin itu loh. Oke, guildnya. Apakah masih rame? Ya, masih rame ya. Oke. Sebentar kita cek dulu apakah masih ada yang login. Tapi sepertinya memang nggak ada ya. Ini jadi kalau ada yang nanyakan rame enggaknya, itu langsung aja login ke servernya ya. Jadi jangan menanyakan di kolom komentar Bang Giat. Nah, ini ada ya, tapi memang ada beberapa orang aja. Infinity ya, Guild Infinity ya. Sebentar, Bang Giat akan pakai kostumnya dulu nih. Aktivasi, aktivasi si ini ya, dan juga Desert Dragon. Kelemari baju kita pakai nih si ini ya. Wah, udah. Oke, setelah itu apa lagi? Oh ya, kita mau cek mall dulu, kan belum sempat cek mall ya. Oke, mall berlian dulu ya. Kita cek mall berlian itu paket ada paket keberuntungan Pandora 1 dan juga kali 9 nih ya. Ada kaca pembesar dan juga kupon prasasti. Sininya, Holy Light Aura Scroll. Wow. Berarti enggak ini ya, bukan yang bentuknya segi lima apa ya itu ya, kalau nggak salah ya. Bukan kayaknya ya. Wow, ini di sini ada hadiah festival juga ya. Tapi 5000 coy. Wah. Wah, ini level ininya, jetnya level 10 ya di Mall Berlian. Ininya di sini seperti biasa. Pak, ada Killin. Horn Killin ya. Jadi yang naga itu si Kaido ya. Naga Kaido. Oke. Kita masuk ke Mall Koin Naga. Mall Koin Naga ada apa aja nih? Normal ya, enggak ada yang ini. Seperti biasa ada kepingan-kepingan apa? Core ini nih, kayak gini. Ada sertifikat pernikahan juga, jet level 1. Kostumnya, party pool. Wih, harus disensor nih. Oke, nightfall dan juga candy ya. Monnya nggak terlalu lengkap ya. Cuman ada 6. Oke, sekarang toko honornya. Ini seperti inilah ya. Etnik juga seperti ini, enggak apa ya namanya, SDN ya ini. SDN, terus juga toko heraldry, toko sen tadi udah, toko sen, toko dewa enggak ada, terus toko spirit jet,
toko DL, toko Pri. Ya udah nggak ada apa-apa lagi ya, ini top up tapi nggak bisa top up karena privat server ya. Oke, kita turun dulu lah dari motor ya. Ya seperti ini ya, mungkin cukup sekian ya, cukup sekian gameplay Dragon Age Mobile Crown privat server pada kesempatan kali ini. Bang Giat hanya ingin cek aja updatean apa sih di dalam game Dragon Age Mobile Crown privat server yang satu ini. Ternyata nggak ada updatean yang nonjol ya. Cuma di sini kalau sobat semua, Bang Giat tekankan lagi kalau ingin bermain murni ya tanpa adanya game tool, ini cocok banget untuk sobat semua new player atau pemain pribadi ya, pemain baru yang ingin memainkan Dragon Age Mobile secara murni ya, agar kesannya tidak nge-cheat. Oke, mungkin cukup sekian ya gameplay Dragon Age Mobile Crown privat server pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sobat semua suka dengan gameplaynya. Nantikan video gameplay game Dragon Age Mobile privat server lainnya dari Giat Everyday. Bang Giat tutup, kurang lebihnya Bang Giat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you on the next video.